Di kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mengunjungi sebuah pulau di Jepara, yaitu Pulau Panjang, yang dimana pulau tersebut mempunyai sejarah tersendiri saat bersamaan dengan Hari Satu Suro. Perjalanan kami mulai dari Solo menuju ke Jepara. Lalu dari Pantai Kartini inilah kita akan berangkat menuju ke Pulau Panjang. Untuk masuk ke Pantai Kartini, kita diharuskan membayar Rp5.000 per orang dan Rp2.000 untuk parkir kendaraan di dekat dermaga. Untuk menaiki kapal menuju ke Pulau Panjang, biayanya adalah Rp15.000 per orang. Dan kita akan ditunjukkan mana kapal yang akan kita naiki. Ternyata rombongan kami adalah yang pertama masuk ke dalam kapal. Kapal-kapalnya pun masih kosong. Setelah menunggu tidak beberapa lama, kapal pun mulai dipenuhi penumpang. Kapal mulai aba-aba perjalanan dan bersiaplah untuk dibawa melintasi laut, meninggalkan sebuah kura-kura raksasa dari Pantai Kartini. Setelah 10 menit diayun-ayun di dalam kapal oleh ombak yang menerpa, Pulau Panjang mulai sedikit terlihat. Kapal kami mengurangi kecepatan. Lalu kapal mendekati dermaga Pulau Panjang dengan pelan. Selain keindahan alamnya, pulau ini juga memiliki pantai yang indah dan hamparan pasir putih yang halus dan cantik. Pulau Panjang ini dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil yang berada di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ketika Anda sampai di pintu masuk Pulau Panjang, Anda langsung disambut dengan keindahan alam yang masih asri. Pulau ini juga memiliki hutan tropis yang memiliki ukuran kecil, ditumbuhi pepohonan yang besar, sehingga Anda bisa melakukan jelajah malam di hutan ini jika Anda mau. Saat memasuki lebih dalam, saya menemukan sebuah bangunan kejawen yang unik, yang ternyata bangunan dengan unsur arsitektur Jawa tersebut adalah musola. Selain pantai, di Pulau Panjang ini juga terdapat komplek pemakaman yaitu Makam
Syekh Abu Bakar bin Yahya Bahlawi. Beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di Jepara. Saat ini makam Syekh Abu Bakar bin Yahya Bahlawi sudah cukup banyak dikunjungi peziarah, apalagi di malam satu suro seperti ini. Cukup melelahkan mengitari pulau ini, apalagi di musim kemarau yang membuat pepohonan tidak sedang rindang. Cukup panas di sini. Sayangnya keindahan pantai ini terusik oleh sebuah tempat sampah yang sedang ditumpuk. Karena sudah lelah mengitari pulau ini, saya dan teman-teman merasa kepanasan dan berniat untuk kembali ke Pantai Kartini. Ternyata kapal yang menjemput belum datang. Sementara menunggu, saya sempatkan sebentar menikmati pasir putih Pulau Panjang dan menikmati pemandangannya. Pantai dengan gelombang kecil dan dikelilingi oleh laut dangkal, sehingga aman untuk Anda yang ingin berenang atau diving. Selain itu, Anda juga bisa menikmati keindahan alam dengan berjalan-jalan di bibir pantai. Pantai ini airnya begitu jernih dan terdapat banyak terumbu karang yang begitu indah. Masih banyak waktu ternyata sesampainya di Pantai Kartini. Jadi kami putuskan menuju ke Pantai Bandengan. Pantai Tirto Samudro atau Pantai Klenseveningen, atau yang dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan Pantai Bandengan, adalah pantai yang terletak 7 km sebelah utara dari pusat kota Jepara, Jawa Tengah. Pantai ini banyak dikunjungi untuk melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Pantai Bandengan ini seperti kolam renang raksasa, karena di pantai ini nyaris tidak ada ombak seperti yang biasa kami lihat di pantai selatan. Di sini juga kita bisa main berbagai wahana air seperti banana boat dengan harga tiket Rp40.000 per orang, sewa perahu karet Rp30.000 sepuasnya, juga ada jet ski Rp150.000 per 15 menit. Rombongan saya ingin menaiki salah satu wahana di pantai Bandengan ini, yaitu banana boat. Di pos kami bersiap-siap memasang salah satu keamanan yang paling penting, yaitu pelampung. Ini akan sangat membantu saya, karena saya adalah orang yang tidak bisa berenang. Agak sedikit menyeramkan, karena saya duduk berada di paling depan. Jadi jangan heran, hendakkan ditarik kapal pun rasanya akan paling terasa. Sontak saya langsung berpegangan erat. Di wahana ini, kapal boot akan berusaha melemparkan kita ke tengah laut. Dan disinilah letak keasikannya. Kanan kiri, mas, ada yang di sebelah, mas. Coba deh dulu satu. Sudah satu.